Gara dar 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 Nah, Oke okay, guys, gadget channel Balik Maning guys Halo guys, Kacet kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini Kacet meneruskan tentang rumah burung walet lur ya. Tentang rumah burung walet, bikin skema atau cara meneruskan cara pasang kabel ya yang kaca sudah naros apa video sudah naikkan konten sudah naikkan itu pasang kabel di twitter eh, dipanggil sama lar eh, sekarang itu cara masukkan kabel di ampli lur ya nah, seperti itu yang dari panggil luar sama lar atau itu pokoknya yang di dalam itu lur ya yang di pintu-pintu itu pintu-pintu masuk itu nah, di lar sampai dalam-dalam itu pokoknya yang enggak di papan sirip lur ya nah, seperti itu ini kajet berbagi saja ya pokoknya nanti ini saya kajet bikinkan skema gambar gambaran saja nanti di akhir video kajar bikinkan skema juga oke lur ini meneruskan yang itu lur ya nah, ini kajar bikinkan gambarnya ini sa umpama rbw pokoknya ini meneruskan skema gambar yang rbw yang sama lur ya biar nggak bingung walaupun cara lain bisa dipakai juga lur ya nah, ini kajar biar apa ikut skema yang dari awal bikin RPW. Nah, seperti itu. Pakai cara lain pun bisa. Nah, ini Twitter. Twitter panggil sini. Sini Twitter lar, Yis, pokoknya yang di sini itu dipanggil lar seperti itu semua senang lur ya. Atau tarik apa? pintu dalam atau apa lagi banyak sebutannya. Oke sudah, itu hari cara pasang kabelnya ini sudah ya Ini ini pergi sini Pas itu ini pergi sini Ini pergi sini Dan ini ke sini Ini ke sini Nah ini sudah ya Sekarang cara nariknya ini lor ya Cara nariknya ini pergi ke ampli Nah seperti itu ini suara satu lur ya. Ini suara satu dua kabel ini isi dua lur ya, bukan satu kabel ini. Dua kabel ini satu kabel isi dua. Nah, seperti itu. Bukan satu kabel. Nanti kaget bikinkan contohnya. Nah, seperti ini. Nah, satu kabel tapi isinya dua. Seperti itu kabel seperti ini atau kabel seperti kabel telepon yang satu itu tunggal itu ini kan serabut nah pokoknya kabel satu seperti ini tapi isinya dua seperti ini nah ini ini sudah lur ya itu sehari sudah sampai di sini itu hari kalau mau balance suaranya itu kita ambil di ampli itu tengah-tengah lur ya nah ini kalau apa empat kita ambil tengah-tengahnya di sini ini masuk ampli Nah, yang ini, kalau berapa tiga, kita ambil agak-agak di sini tengah suara nanti biar belen ini masuk ampli. Nah, ini nanti caranya masuk ampli gadget tunjukkan guys ya. Pokoknya masuknya ampli itu dua kabel tapi jadi empat loh ya. Nah ini, nah, satu kabel isi dua, nah seperti ini, satu kabel isi dua. Nanti biar belen suaranya jadi stereo dan gak satu sebelah saja suaranya, lur. Karena ini penting juga, lur. Ya. Nanti kalau kita pasang ini kabel tunggal turunnya ini satu kabel saja, itu nanti di ampli sana nggak stereo, lur ya. Karena settingannya ampli itu satu dunia itu sama, lur. Mesti ada empat lubang, satu channel ya, satu suara satu channel itu kalau ampli kebanyakan mesti ada empat lubang ya mesti ada empat pokoknya minimal empat nah, seperti itu kalau kadang ada satu ampli 8 lubang ada satu suara ada kadang ada seperti itu tapi pokoknya intinya satu suara itu di ampli itu ada empat lubang lur ya main plus main plus nah, seperti itu dan biasanya kalau ampli ampli pabrikan nah itu ada tulisannya L sama R atau channel, channel 1, channel 2, 1 3 4. Nah, seperti itu. 1 2 3 4 seperti itu. Pokoknya intinya pokoknya satu ampli itu ada 4 lubang itu harus diisi semua, Lur ya. Nanti kaget contohkan langsung, praktekkan di ampli. Nah, seperti itu. Ini pokoknya sudah kita ambil tengah dari itu hari sudah dari sini. Ini pokoknya min masuk ampli ini. Kabel ini satu tapi isi 2, Lur ya. Nah, satu isi 2. Nah, pokoknya seperti ini, ini satu apa ini pokoknya terus masuk ampli, ini seumpama ampli ya. Nah, ini ampli. Ini amplifier. Nah, sini gambaran ampli. Ini ampli ini satu ini kalau satu channel lur ya. Kadang kan ampli ada dua channel, tiga channel sampai empat channel. Ini yang satu channel saja kajet gambarkan biar nggak bingung. Mesti ada empat lubang lur ya. Nah, ada empat lubang mesti ada empat lubang biasanya itu yang atas merah bawah hitam biasanya plus plus yang ini bawah ini min nah, seperti itu dan biasanya sini sama sini ada tulisannya eh, apa R sama L nah, seperti itu biasanya seperti itu kalau nggak ada biasanya channel nah, ini nanti kalau kita gunakan ini seperti ini contohnya ya kalau ini Twitter ini kita jadikan satu semua pokoknya dua ini kan dua dua jalan dua kabelur ya tapi kalau kita gabung entah dari sini atau dari sini kita gabung jadi satu contohnya seperti ini contoh ini ya ini sama ini kita jadikan satu terus pergi ampli sini nah, pergi ampli sini masuk sini kan nanti dibuka jadi dua kabel Nah lepas itu kita isikan sini sama sini saja Itu mesti main plus lor ya Twitter karena Twitter itu ada main plus juga Nah itu Twitter itu ini saya sudah bungkus ini Twitter ini ada main plus Kalau kajet itu biasa yang ada tanda ini bikin plus Yang kosong nggak ada tanda itu bikin min Biar senang seperti itu lor ya apa kabel itu bikin tanda sendiri pokoknya loh nah, ya itu sama nah, kalau seperti ini ini jadi satu Pokoknya semua Twitter ini jadi satu satu kabel turun. Nah, kalau kita masukkan di sini kan hanya dua kabel, nah, seperti itu. Hanya dua dua kabel ini, satu kabel turun tapi dipecah jadi dua dua kabel. Seperti ini nanti suaranya nggak bisa keluar semua lur. Ya. Jadinya nggak stereo. Nah, dan cara pasangnya yang betul ya seperti ini. Ini berapa set? Pokoknya yang bagus itu ya sebelah empat sebelah empat. Uh, dua kabel seperti ini yang satu ini ke sini uh, dan yang satu ini ke sini uh, seperti itu ini nanti bunyinya di sini tuh sudah setrio di dalam juga stereo uh, seperti itu itu baru yang bagus itu seperti itu loh ya suaranya itu nanti keluar semua kalau di, kita pasangkan di sebelah sini saja nanti suaranya itu nggak keluar semua nah seperti itu suara apa saja sama lor ya pokoknya suara musik nah, suara burung musik mp3 apa semua itu mau setelannya itu kalau ampli suara itu semua stereo lor ya itu suara yang genap nah seperti itu oke ya ini skemanya seperti ini kaca langsung praktekkan nanti dia nggak bingung ini saya sudah sediakan Twitter sama ampli kecil ini nah ini ke ampli ya Pokoknya ini cara pasang ininya lur ya. Nah ini kan ampli ini, nah, kan mesti ada tulisannya lur. Yang dipakai suara kan ini. Nah ini buat apa? Ini output speaker ini. Nah, ini kan ada tulisannya plus sama min. Nah itu. Biasanya yang merah ini buat plus, yang hitam min. Dan kalau ampli standar itu dari pabrikan biasanya ada tulisannya R sama L ini. Nah itu. Nah, kalau nggak ada tulisan ini biasanya channel lur ya channel 1 2 3 4 nah, di sini setelannya kalau channel itu channel kalau LR nah, dia di sini biasanya setelannya sama ikut belakang lur ya di depan sini di depan apa di belakang apa di sini pun sama nah, seperti itu kalau di sini di sini ikut belakang juga nah, seperti itu ya ini kaca cara pasangnya ini pokoknya intinya cara pasangnya ini pokoknya jangan sebelah sini saja ya intinya tadi ini nah ini contohnya ini Twitter karena ini kabel Twitter ya ini kabel Twitter nanti jelas gak lur kalau diginikan kan gimana lur ditaruh apa lur Nah, pokoknya seperti inilah yang atas apa itu uh, atas kelihatannya pokoknya oh. yang atas atas merah itu plus yang hitam min nah seperti itu lur ya nah, ini Twitter ya ini Twitter ini saya gak usah sambung ini nanti intinya sambung ke min ya nah, kabel ini ini umpama ini kabel dari main ini Twitter satu yang digambar tadi kan dua Twitter mananya dua, dua set lor ya nah ini enggak apa mau ditaruh satu dua tiga sama juga lur ya karena ini kalau satu sebelah sini dikasih tiga atau dua <coughs> sorry lur sambungnya mau sama lur ya nggak bisa di seri seri itu kalau sambungan seri ini saya contohkan lur ya seri itu seperti ini ini kalau ini buat plus ini plus ini min ini min kalau seri itu seperti ini lur ya ini plus sama min nah, seperti ini itu seri jadinya nanti keluarnya yang masuk di sini ya ini nah, seperti itu seri nah, seperti ini masuk seperti ini nah, itu seri dan Twitter ini nggak bisa disambung seri Lur ya kalau disambung seri nanti sebelah nggak bunyi nah, seperti itu bisanya ya paralel seperti ini kalau ini satu set ada tiga ya plus ikut plus main ikut main lepas itu kita sambung kabel ini sambung kabel ini pergi ke ampli itu sama yang ya plus ikut plus min ikut min nah seperti itu dan langsung kita masukkan di sebelah sini satu set nah, dan nanti yang satunya sebelah sini satu set intinya seperti itu nanti bunyinya sudah stereo nah, pokoknya intinya seperti ini lur ya biar saudaraku gak bingung ini seumpama di lubang lmb ada dua twitter ya kiri kanan atau atas bawah nah, itu pokoknya cara pasang kabelnya ini di ampli itu itu sebelah di sini dan sebelah di sini nah, seperti itu pokoknya seperti itu jangan terbalik nah, seperti ini pokoknya seperti ini nah, empat lubang ini harus diisi semua nah seperti ini ya pokoknya jangan disatikan satu lur pokoknya harus turun di ampli ini dua kabel dua kabel ini nah, dua kabel seperti ini tapi yang isinya dua nah seperti ini dua kabel tapi isinya dua ini buat main plus lur ya karena ini ada main plus twitter ada main plus nah, seperti itu pokoknya caranya seperti dan jangan digabung jadi satu seperti saya bilang tadi ya. Ini intinya dua Twitter di LMB sana kiri atau kanan ya, Gus ya, kiri kanan lah. Ini lepas itu di depan sana kita gabungkan jadi satu sudah seperti ini contohnya ini ya. Kita gabungkan jadi satu dan ini min di ampli kita gabung juga jadi satu seperti ini. Tapi hanya satu itu lur ya. Pokoknya jangan terbalik lor, kalau terbalik itu tetap bunyi, sambungan paralel tapi terbalik dia tetap bunyi tapi nanti enggak tahan lama. Kalau enggak di di Twitternya itu cepat rusak. Nah, jangan seperti ini lor ya. Ini kan dua set kiri kanan atau atas bawah. Lepas itu turun di ampli satu kabel seperti ini, nah masuk nah seperti ini dua saja. Yang ini enggak dipakai, nah itu jangan, itu enggak pas bunyi-bunyi juga lur kalau bunyi tetap bunyi hanya suara nanti nggak keluar semua suaranya nggak stereo nah, seperti itu kalau dipakai sebelah saja ini pokoknya satu channel satu suara itu ya satu channel lur ya itu biasa mesti ada empat lubang seperti ini nah, seperti itu ada yang lubangnya seperti ini seperti ini ada yang cepitan itu pokoknya seperti intinya itu satu channel belakang ada empat lubang kalau pasangnya seperti ini itu gak betul. Diturun di ampli itu harus dua kabel juga, dua kabel ini, uh, dua kabel dua ini, uh, dua kabel ini. Yang seperti tadi ini contohnya, kalau ini sudah turun di ampli, uh, pokoknya sini turun di ampli sendiri, sini sendiri, Lepas itu dimasukkan sini. Pokoknya jangan terbalik plus ikut plus, min ikut min, uh, seperti itu. Uh, masukkan dari, jangan dari sini, lor ya. Kalau yang pusingan ini kan ada tempat, nah uh, ini kepetnya, ini masuk di sini. Kalau yang biasa enggak dihunyarkan sini, seperti ini. Uh, yang enggak dihunyarkan seperti ini kan hanya kita pijat yang ter, ter, Terjepit seperti itu saja. Kalau yang ini kita masukkan dari sini, ada lubang ini. Uh, dari sini, patuh, kita kunci uh, seperti itu, uh, biar apa enggak biar rapat lur ya nah, biar enggak kena enggak kena seperti itu Nah ini kan sudah kuat nah, seperti itu jangan dimasukkan di sini di sini ada lubang ini dimasukkan bunyi lur ya bunyi sini tapi kalau di sini enggak apa betul-betul enggak kuat nanti kadang itu Yes pokoknya enggak bagus lah. tetap bunyi tapi enggak bagus-bagusnya itu di cepit seperti ini nah, cara pasangnya Oke lor ya, pokoknya intinya seperti itu. Cara pasang kabel turun ke ampli itu caranya seperti harus dua kabel seperti ini, lor ya. Dua kabel tapi isi dua nah, seperti ini. Kabel yang seperti ini atau kabel tunggal yang bukan serabut, pokoknya yang kabel isi dua nah, seperti itu. Kalau kabel satu apa itu yang satu saja itu tembaga satu saja itu kalau hanya satu satu saja enggak saya di dua ya harus empat harus empat kabel turun di sini nah, seperti itu harus empat kabel turun di sini seperti itu ya intinya pokoknya jangan digabung jangan digabung seperti ini dan jangan dimasukkan sebelah saja harus kita pakai semua ini nanti suaranya biar stereo nah, seperti itu nah ini kacet bikin tambahan cara sambungnya kabel itu yang bagus itu seperti ini lor ya Jad, nanti jadinya rapi dan gak tempuk jadinya rapi kacet sudah naikkan itu cara pasang kabel di apa itu di papan sirip sudah semua sama kalau kita sambung-sambung kabel itu kalau bisa itu seperti ini lor ya ini saya sudah potong nah, panjang sebelah kalau yang satunya yang ada tandanya ini panjang, yang satunya bikin pendek. Nah, seperti itu terbalik saja lur ya. Nah, seperti itu. Ukurannya agak-agak bikin sama. Kalau kacet itu ukuran seuras jari ini senang agak-agak seperti itu ukurannya biar nanti pas sambungnya lur ya. Nah, pokoknya terbalik ya. Nah, seperti ini kita tinggal sambung saja. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini nantinya nanti jadinya lurus dan enggak itu lur ya. Enggak apa? Enggak enggak tempuk. Nah, seperti ini. Jadinya kan enggak apa itu. Enggak jadi satu. Pokoknya jadinya kan kiri kanan ini. Nah, seperti itu. Atas bawah atau kiri kanan. Nah, seperti ini jadinya. Pokoknya janji ukurannya pas ini nanti rapi lur ya. Seperti ini. Kalau sudah kita sambung seperti ini baru kita bungkus lur ya. Nah, kita bungkus pakai lakban atau apa saja pokoknya tinggal kita rapikan saja itu nanti sudah beres dan hasilnya rapi dan cepat seperti itu oke lor ya pokoknya caranya seperti itu jangan satu apa ini dua set Twitter ini kalau di LMP atau di dalam atau ini Kacet bikin yang itu guys ya LMB sama tarik lar sama dalam-dalam itu pokoknya jangan kalau ada dua set Twitter jangan turun di ampli itu jangan satu kabel seperti ini nah, maksudnya satu kabel itu dua isi seperti ini jangan harus dua kabel juga itu nanti suaranya stereo nah, seperti itu satu bisa bunyi juga lur tapi nggak bagus bunyinya Nah, suaranya nanti gak keluar semua seperti itu, oke lor ya. Dikacek, berbagi caranya masukkan kabel eh, itu Twitter, panggil sama tarik lar sampai dalamnya itu lur ya. Yang ini yang Twitter yang di bawah lur ya, yang gak di papan, apa gak di papan sirip ya. Ini yang di bawah saja. Nah ini yang di bawah ini skemanya kajet sudah bikinkan juga cara pasangnya Sudah ini kajet bikinkan cara pasangnya itu di ampli nah, seperti itu Pokoknya intinya seperti ini cara pasangnya tadi Jangan satu kabel Pokoknya di ampli apa di LMB Atau di dalam-dalam itu ada dua set Nah itu tetap turunnya itu tetap dua juga lur ya nah, seperti ini tetap dua kabel jangan ini ada dua set digabung jadi satu. Lepas itu turun di ampli sebelah saja seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Nanti suaranya gak bagus, nggak stereo. Nah, seperti itu. Oke lur ya. Nanti di akhir video ada skemanya. Kalau bagi saudaraku yang kurang paham bisa komen sama kacet seperti itu. Oke. Okay. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kajat Channel. Matur thank you. Cukup segitu saja, semoga bermanfaat sekian dan terima kasih. Wassalam. Matur, thank you. Matur thank you.